Moderatornya saya ya. Moderatornya saya. Apa? Moderatornya saya. Oh iya. Dan Pak Basuki sebagai pembimbing. Pada malam hari ini terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami izin menyampaikan proposal diskusi kami yang terkait dengan judul analisa pengendalian persediaan udara produktif pesawat Charles 13 Hercules menggunakan metode ekonomi order quantity. Oh. Ah, itu sudah. Dari latar belakang yang kami ambil ataupun yang ada kami pikirkan adalah terkait dengan penulisan ini adalah kondisi pada saat kami berada di squadron 331 pada saat itu kaitannya dengan kesiapan pesawat C-130 Hercules yang mana salah satu komponen utamanya adalah propeller dan bagian di dalamnya adalah blade yang tetap ini kesiapan dari blade ini akan mempengaruhi produksi propeller dan propellernya memberi kesiapan misalnya C-130 Hercules. Hemat kami terkendala pada saat kami di sana adalah ataupun pada kondisi itu masih sama. Kendalanya kesediaan spare part project ini ada beberapa faktor yang mungkin perlu kita perlu kami adalah untuk diantisipasi dan analisis sehingga kami berkeinginan atau berinisiasi untuk menulis tentang analisis pengendalian kesediaan udara project C-130 Hercules kami berdasarkan menggunakan Mana jadi Bapak? Kalau untuk perumusan masalah yang akan yang sudah kami dalam benak kami untuk dibuat atau dilaksanakan atau diantisipasi pertama adalah kaitan dengan stok ketersediaan di COVID ini kita perlu bahas kita perlu antisipasi perlunya ada suatu metode peramalan yang mana berapa sih kebutuhan propeller blade C-130 Hercules dalam kurun waktu tertentu sehingga kita dalam pelaksanaan keseharian nanti bisa mengoptimalkan kesiapan C-130 secara optimal. Kemudian kaitan dengan hal tersebut tentunya ada proses pembelian ataupun pemesanan oleh Pabesau dan nantinya sebagai bin item kemudian berapa sih jumlah yang harus dipesan oleh mereka dan kurun waktu kapan mereka harus dipesan sehingga tidak ada kosongan dalam stok di gudang untuk menyiapkan atau memenuhi kebutuhan spare part utama produk ini untuk melaksanakan kegiatan operasional secara tidak satu-satu dan tentunya juga membutuhkan proyeksi biaya. Biaya ini dalam artian adalah biaya untuk dalam hal perundangan ataupun persediaan yang akan dilaksanakan nantinya setelah kita melaksanakan prediksi dari depannya. Baik, pada kesempatan ini kita mencoba untuk memberikan beberapa ramalan yang menurut kami ada korelasinya dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah sinergi eksponensial seperti ini dalam kenapa kami mengambil ramalan tersebut karena kaitannya dengan ramalan jangka pendek, waktu jangka pendek data berapa sih yang harus kita butuhkan pembelian itu dalam kurun waktu mungkin 1 tahun. Dan kesimpulan ini tentunya beberapa ramalan yang kami laksanakan tadi. Di situ ada grafik permodelan EOQ, economic order quantity, di mana sumbu X dan Y ini ditukar oleh jumlah dengan waktu. Jumlah dengan waktu kalau bisa kita sampaikan, katanya
berapa jumlah yang kita butuhkan terus dengan waktu. Waktu ini dalam artian waktu yang secara berulang adalah mungkin bisa satu tahunan ataupun bulanan atau seperti apa. Sehingga di sini sebetulnya ada rata-rata persediaannya adalah mungkin kalau kita bilang adalah safety stock yang harus kita selalu penuhi dalam kurun waktu tersebut sehingga tidak ada kekosongan persediaan. Dan mungkin ada namanya di sini yang kita sebut adalah point order, point order jumlah berapa sih yang harus kita order untuk memberikan stok yang aman di gudang untuk persediaan operasional. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian adalah EOQ, di mana di dalamnya ada pada perhitungan biaya pengendalian persediaan untuk part profit pesawat yang Chicago Hercules, juga bagaimana itu dapat memberikan efisiensi atau bisa memberikan input intensif biaya terkait dengan persediaan pada tanggal pengendalian tanggal 12 karena yang memproduksi dalam artian di TNIAW itu ada sampai 12%. Sumber data dan pengolahan, sumber data kami pada tadi yang membahas tentang data-data yang digunakan dari data bagi perusahaan dalam arti data-data bahan yang ada di Subher 12 untuk memproduksi grip atau perawatan grip, port grip. Kemudian biaya pemesanan dalam arti spare part yang akan digunakan untuk maintenance ataupun spare part baru, biaya pembelian dan biaya penyimpanan dalam arti tidak ada hubungannya dengan pergudangan. Kemudian pengolahan data, pengisian biaya pesanan, biaya simpan, biaya total atau pada masing-masing model selanjutnya dibandingkan mana sih yang lebih efisien. Kemudian metode yang digunakan adalah metode safety stock, kemudian economic order quantity dan fair order quantity. Dalam analisis tentunya data yang diperoleh pada saat analisis itu memperoleh gambaran bagaimana metode economic order quantity ini memberikan input terhadap atau memberikan gambaran terhadap Subher 12 mengenai berapa sih produksi dari port yang harus diusahakan dia atau disimpan oleh dia sehingga ketersediaan stok spare part di TNI Angkatan Udara khususnya sekarang 31 bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk menghitung total biaya persediaan yang digunakan dalam arti ini adalah perusahaan dalam arti TNI Angkatan Udara sendiri, itu kita menggunakan apa yang disebutnya pre-order quantity. Pre-order quantity ini maksudnya adalah terkait dengan jumlah. Kalau mungkin ekonomi order quantity itu terkait dengan biaya penyimpanan atau penyimpanan atau persediaan yang digunakan. Untuk prosesnya memang terlalu kecil, Pak, karena prosesnya terlalu kecil. Yang kami laksanakan adalah melaksanakan video pustaka atau video lapangan, khususnya ini melaksanakan ambil data dari skala 31 dan sampai 12. Kemudian mengidentifikasi masalah, dan kami merumuskan tadi tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data. Setelah data itu terjadi, beberapa kami gunakan untuk melanjutkan. Kemudian ada data yang kami butuhkan, data tersediaan part, kemudian data fabrik, data pemesanan, data pengadaan. Selain itu pula ada pula data kompilasi bersih dan data tersediaan part. Kemudian setelah semua itu kami laksanakan perampungan dengan beberapa metode tadi dan mungkin kami amati juga mungkin hampir 3 bulan, 4 bulan sehingga ada eksponensial smoothing dan demikian efeksi yang paling bagus untuk melaksanakan pengadaan. Dan terakhir adalah di sini kami menggunakan perhitungan analisis, yaitu menggunakan metode perhitungan economic order quantity, safety stock, pre-order point, sehingga
terdapat total biaya persediaan. Demikian untuk rencana besar dan besar proposal yang kami ajukan, mungkin ada saran tambahan. Baik, silakan Pak Bubu.